Annyeonghaseyo! Gimana guys? Udah lihat kan keseruan dari Good Friends Season 2? Seru kan? Ya serulah! Nah, buat kalian yang pengen beli semua produk-produk yang ada di Good Friends Season 2, bisa kalian beli semuanya di Running Mall loh! Dan gak cuma itu, kalian juga bisa menikmati langsung konten seputar K-pop, Korean drama, dan Korean variety show. Wow, jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Running Mall di App Store sekarang juga. Di mana dan download apa, friend? Running Mall! Yeay! Running Mall. Running Mall. Running Mall. Kapas kan? Dilalang. Cepat melihat bintang katanya. Ah, ini loh. Ini? Iya. Bunga ya, tapi saya masih bingung ini sekarang. Kenapa? Karena kita bersama dengan tiga bunga indah di sini. Wow! Saya tuh nggak romantis cuman ke cewek aja. Saya tuh juga pengen tahu di mana teman kita satu ini. Iya cuy, Ajil di mana guys? Iya, tiga. Makanya. Wah, ini big thanks ke Jihoon nih, ternyata ngasih ya ke gue lagi nih. Apa dia ada berapa? Helmet? Helm pengantar suara dengan hands-free earphone, ternyata. Wow. Wow. Helmet? Tapi coba tanya dulu. Earphone ini. Dia naik motor. Iya. Dengan go. Itu helmet ya? Coba saya. Dia naik motor. Apa? Otobay anta? Ini, 그러면 한국에 여행 온 친구들 중에 드릴게요. 진짜 telepon aja kali ya. Tuh, gitu. Membangun. Coba telepon. Halo? Halo Dito? Halo. Jill, di mana? Bentar, ini tuh jadi musuh lagi enak jalan-jalan nih di sekitar Gyeongju. Hah? Mana? Jadi gue sama naik sepeda ini. Mana kamu cepetan lah. Kayaknya nggak lama deh, kan udah kita telepon nih, harusnya coba telepon lagi deh. Gini, telepon terus bilang coba ke menara gitu. Yang kayak ya, candi. Nih. Kok kayak candi kayak coba yuk, kamu marahin yuk. Suruh cepet sini. Mercusuar. Ya ampun, nih orangnya. Loh. Adil. Ini abis ditelepon.
telepon lagi. Oh, iya. Aduh, maaf. Aku tuh keliling-keliling di sini nih. Ini indah banget loh. Jadi keliling nih satu taman. Iya, aku keliling taman di sini enggak. Terus enggak nyadar kalau aku ternyata pisah jalur sama kalian. Oh, aduh. Karena sekarang udah komplit, kita sudah berenam. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini, Pidinim? Ya. Sekarang kita sudah hampir berada di penghujung Good Friends season kedua. Wah. Lokasi tempat kita berada hari ini adalah kota kuno 1000 tahun yaitu Gyeongju di Gyeongsang Bukto. Kota Gyeongju penuh dengan sejarah berarti ini tempat ya. 1000 tahun. Sekarang kalian berada di depan salah satu harta nasional yaitu Chomsongdae. Chomsongdae. Oh. Apa ini Chomsongdae? Katanya ini merupakan observatorium astronomi tertua di dunia. Bener kan? Wow. Kita hari ini semakin bersiap dan bersemangat untuk main. Yes. Let's go. Main kita. Karena kalian sudah datang ke Gyeongju, kalian harus mencicipi produk khas kota ini. Kami sudah menyiapkan roti Gyeongju dan roti gandum. Jadi silakan pilih sesuai selera kalian lalu coba cicipi rotinya. Let's go. Sebelum melakukan perjalanan waktu, bagaimana kalau kita pindah tempat untuk merubah konsep kalian? Wah, ini udah ke Gyeongju makan roti tapi agak haus ya. Kayak ada susu enak loh sebenarnya. Biasanya roti emang sama susu. Haus kan, Sol? Tadi kan juga. Panas banget. Apa, Dit? Apakah ini saat yang tepat? Kenapa? Apa tuh? Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan sesuatu kepada mereka berdua? Untuk mengatakan sesuatu ke mereka berdua? Aku akan memberikan mereka sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Apa emang? Apa ya kira-kira? Oh! Wah! Aku tahu sih ini mereknya. Ini Indomil kan? Indo. Yes. Ini dulu di Indonesia juga sering sih minum ini. Iyalah. Dan ini bukannya aku mau gimana, cuman Indomie itu kan punya banyak varian. Yes. Dan enak-enak sih. Tapi pisang sama susu ini emang legendaris. Enggak salah sih di bawah ini. Cuman kalau di antara dua ini kalau saya lebih suka pisang ya. Pisang. Enggak tahu gimana yang ini punya saya gitu. Oke, pisang punya Kansol. Oh. Senang. Suka yang stroberi. Oh, suka yang stroberi. Oh, yaudah, adil. Warna lagi. Rasa kesukaanku itu stroberi. Ya udah, okay. Pisang, kamu stroberi. Lah kamu? Pisang. Ha! Oh! Berarti tiga-tiganya lengkap dong. Oke. Okay. Nice. Haus banget ya, kita coba deh. Haus banget loh aku, sumpah. Aku tahu kan memang Kak Hansol, Kak Dita kan udah lama gak pulang ke Indonesia. Iya. Pasti pengen lah. Rasa-rasa ini ya. Apa merek brand-brand Indonesia punya. Iya lah. Oke. Okay. Siapa sih yang gak minum Indomie di Indonesia? Makanya. Kita coba ya. Kocok sedemikian. Maaf ya, yang nyobain pisangnya paling enak saya. Gimana, Dit? Orang paling enak stroberi kok. Ya udah, Meng. Enak banget. Rasanya gimana sih? Rasanya ini. Bener-bener kayak minum stroberi beneran. Bener banget. Baik. Tutup, Pak. Nih ya. Oh. Tapi beneran deh. Aku minum ini, itu langsung kerasa buah-buahan gitu loh, rasanya kayak Ini seger. Aku tadi minum ini kan, sekejap itu akhirnya ke Indonesia baru balik aku. Oh. Saking Indonesianya, saking Indonesia. Rasa buahnya itu asli dan kerennya lagi yo. Ini tinggi protein. Yes, kira kita nikmatin dulu dah. Bener-bener cobain pakai susu, pakai roti, enak banget. Minum, baru kunyah. Ya kan? Asli mantap banget. Lah,
Itu bendera Good Friends. Guys, oh, mana? Iya. Mana-mana? Itu dia. Oh, wow, handbook rental. Beneran itu mah handbook rental. Iya, asik. Pidinim, mana Pidinim? Jadi, tempat ini adalah kita sudah menyiapkan konsep handbook dan gobok dan seragam sekolah di tempat ini. Nah, sekarang kalian pilih perwakilan dari masing-masing tim. Ini satu dewa orang sih. Saja. Dewa. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Perwakilan dari tim akan melakukan suit dan yang menang akan kita berikan konsep untuk memilih. Oke. Jadi yang menang boleh milih mau baju apa? Baik. Gawi bayi bu. Bu. Ya. Jadi silakan kalian pilih konsep yang kalian mau sekarang. Kita akan memilih. Jangan memilih aku. Betul. Yang aku enggak mau lihat, enggak bisa lihat. Bila kau tak bisa. Lima dia apa? Oke. Hampir enggak? Oh, ya ampun. Kan kita baik kan? Oh, ya ampun. Terima kasih. Ya. Kamsahamnida. Jadi, sekarang kau udah pilih konsep yang kalian mau, silakan kalian masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Silakan masuk. Annyeong. Dogi. Yang ini sih cakep. Kan tahun lalu nggak sempet pakai ya? Ini terus pakai. Paling cepat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Wah, annyeonghaseyo. Cakep. Icak boleh ganti ya? Hai. Hey. Foto. Oh. Cakep banget, lucu banget, beda ya, dengan vibes-nya beda. Pakaian duduk, mau dipotong ya? Kita udah ganti pakai ini, terus gimana ini kita? Jadi silakan kalian lihat bagian belakang kartu dari kartu misi kalian. Oh. Kalian akan menuju ke tempat itu sekarang. Jadi silakan pergi sekalian sekarang. Duh. Lupa. Ah, harus pakai ini dia. Apaan tuh, Mel? Masa nggak tahu sih, Jill? Enggak. Ini tuh ya, multibalm. Multibalm yang bisa dipakai di seluruh bagian keriput. Di mana aja. Hah? Jadi menghilangkan gitu? Menghilangkan. Lihat nih ya, ini cara pakai gampang banget. Di mata, urutannya di mata dulu. Terus di smile lines, habis itu baru di leher. Oh, seperti itu. Mau coba. Ini. Mau coba? Jangan. Gue tahu banget karena lo mau. Jadi for you. Baru. Wow. Gue coba ya. Nih, coba ya. Mau coba ya. Oke. Okay. Pegangin. Ini gimana berarti? Puter dulu. Puter. Oh, diputer. Oke. Nah. Oke. Okay. Pertama dari mata. Naikin asik. Sebelahnya. Hai. Mantap. Smile lines. Terus di leher. Leher. Ya ke samping. Samping. Yes. Nah. Kayak gitu. Abis itu udah kita diemin aja. Nanti ngambek nih diemin. Jangan dong. Enggak, ya. Lihat deh. Keren banget kan? Iya. Muka tuh kerasanya jadi lebih kayak bersinar, iya. Glowing gitu. Bener, lebih berasa glowing. Keren banget. Dan tahu gak, Jel? Kita tuh ya harus mulai perawatan tuh dari muda. Emang dari seumuran kita. Emang iya ya? Sebenarnya gimana sih maksudnya? Emang gak bisa apa kalau misalnya udah agak berumur baru kita perawatan? Jangan, biar nanti nih ya pas kita udah beranjak tua. Jadi keriputnya tuh jadi gak makin banyak. Oh, gitu. Jadi kita cegah dari sekarang. Cegah berarti. Dari sekarang. Oke. Dan ya, siap? Kali ini salah satu pencegah yang paling ampuh ya? Iya. Oke. Okay. Yaudah, udah siap? Ini pegang aja buat lo. Kembalikan kacanya ke saya. Jangan dong! Yaudah. Mel, boleh gue ya? Bener buat ya? Buat lo beneran. Yes! Oke, okay. Nice. Ya, gue duluan ya. Gue juga Kaja. Mau pergi. Anyo. Kaja, let's go. Ih, dasar orang.
ada di Bulgaksa deh. Bulgaksa. Iya, kayaknya di Bulgaksa. Kenapa kita pakai baju sekolah ini, kyobok namanya, itu sangat sesuai karena tempat ini itu sering dibuat untuk study tour. Oh. Ini kan juga kyoboknya versi kyobok agak lama, bukan kyobok terbaru. Ini kyobok lama ini. Panas banget. Bocor. Itu apa tuh? Bendera Good Friends. Akhirnya kita menemukan. Oh. Dapat. Langsung tanya sama Pidinim. Kita ngapain sih di sini Pidinim? Jadi sekarang kalian sudah tiba di Bulguksa yang terdaftar sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Oh. Wow. Di tempat yang penuh kenangan sebagai tempat study tour orang Korea ini, kalian akan kembali menjadi murid sekolah dan belajar tentang sejarah Korea. Oke. Kesempatan mendebaknya hanya sekali saja, dan kalau kalian sukses melakukan misi, kalian akan mendapatkan souvenir. Souvenir? Jadi kami harap kalian berusaha dengan keras. Kita memberikan kartu misi, dan dalam batas waktu 5 menit, setelah kalian mengetahui jawabannya, silakan kembali ke tempat kalian berdiri sekarang, yaitu Jembatan Chonungyo. Jembatan? Itu ya jembatannya? Ini belakang kalian. Oh, ini. Jembatan Chonungyo. Lalu karena tempat ini terdapat banyak harta nasional, kalian dilarang berlari selama melakukan misi. Oh, oke. Oh, enggak boleh lari. Kita enggak boleh lari karena ini adalah harta national treasure. Jadi, kami akan memberikan kartu petunjuk untuk misi sekarang. Oke. Okay. Boleh diambil? Ambil satu-satu. Apa ini? Apaan ini? Ini Hin beneran. Ini tuh bayangan ini tau gak lo? Ini Hin ya? Ini adalah foto yang diperbesar 1000 kali. Satu, dua, tiga. Mulai kita. Waduh, Jil, apa ya? Ini kayaknya keterlaluan deh kayaknya. Apa nih? Ini kan orang-orang pada naik ya ke atas. Apa naik ke situ ya? Ada orang. Kajak. Dia udah nemu. Aduh, apa ya? Serius. Guys. Oke. Okay. Tunggu. Udah ketemu gak? Gak tahu gue. Guys, kalian tahu itu apa? Flagship support. Batu. Kita akan berikan petunjuk kedua. Oh. Untuk benda yang sama. Oke. Okay. Gak boleh lari. Gak boleh lari. Harta nasional nih. Gak betul. Oh. Kak. Dabota Pagoda, National Treasure number 20. Oke, benar. Kamu juara satu. Selesai. Jadi untuk Ajil yang udah jawab benar, kita bakal ngasih rencana bentuk Dabota ke kamu. Lucu banget. Langsung pakai sih. Dengan ini saya membuatkan dirimu sebagai Dabota Champion. Yes, Ajil, yes. Sekarang gimana kalau kita lihat itu dengan jelas kita ke atas. Oh, let's go. Let's go. Pagoda. Or Sakyamuni Buddha Pagoda. Oh. Kenapa dibikinnya rapih kayak gini? Karena menandakan atau punya sense of balance, stability, and symmetry. Makanya beda sama yang itu beda, kan? Beda.
banget nih ya sih. Aduh, sumpah kan. Duh, ini minum enggak? Nah, bas. Ini tas baru enggak sih? Baru-baru. Baru ya? Nyadar aja deh, bagus enggak sih? Bagus. Cocok banget kan? Matching banget. Emang bagus lagi. Enak dan banget. Isinya banyak banget. Kalian lihat nih, dua minuman muat. Handphone, power bank, masker. Semuanya masih semuanya. Muat. Oke banget kan? Oh, ini tuh Marhen J. Iya, Marhen J. Tapi kok kayak gini, ini baru ini? Ini baru banget, ini Kak. Ini baru? Baru-baru. Kayak belum banyak yang tahu gitu sih. Tapi aku suka banget karena ini lucu. Banyak. Ini iya, Kakak tahu gak? Aku beli dulu. Di asal.id. Asal.id. Bener banget nih ya. Cuma lengkap gak? Tapi lengkap banget. Ini tuh barang baru banyak banget. Mana. Asal.id. Tuh, lihat. Lagi banyak diskon lagi tuh. Promo gede-gedean. Nih. Bukan. Nih ya, kalau misalnya Kakak mau. Kakak mau gak? Mau, aku mau ini. Lucu banget soalnya. Tinggal klik aja nih yang Marhen J. Oh, terus udah ada langsung ya. Samping ekstra diskon tuh kan. Terus nih ya, wih tuh. Kalau Amel pakai yang ini nih. Tuh, yang baru nih. Oh, ini yang baru. Oh, baru. Lucu banget. Tuh, ih, ada bisa diklaim-klaim vouchernya. Makin diskon, makin diskon, makin murah. Dan ya, Kakak harus tahu nanti tanggal 12 Desember akan ada yang namanya Harbolnas. Diskon dong. Diskon. Gede-gedean dong. Gede-gedean. I like. Bisa beli sekarang atau nanti nunggu pas Harbolnas juga enggak apa-apa. Aku mau sekarang juga. Iya. Kembaran kali ya? Tapi bentar. Marhen J kan banyak yang suka tiruan nih di iStyle. Aduh, kalau beli di iStyle.id nih ya, nggak perlu takut lagi yang namanya, ih ini tas aslinya ya, apa palsu nih ya. Karena semua produk-produk yang ada di iStyle.id itu tuh asli 100%. Jadi itu langsung dari store-nya gitu. Dan ini asli. Asli, kuat banget. Aku suka banget. Aku tapi mau yang kayak gini, Mel. Cari ini, mau. Nih ya, carinya ada warna coklat sama hitam. Langsung beli aja sih. Aku mau coklat. Nanti pas Harbolnas kita borong lagi. Harbolnas ya kan? Aku borong lagi. Pokoknya semua yang lucu-lucu masukin ke keranjang. Harbolnas langsung check out. Langsung check semuanya. Out. Di iStyle.id. Iya, iStyle.id, Marhen J. Aku langsung beli hari ini juga. Lucunya. Gak sabar, nanti kita pakai kembaran ya. Kembaran, ya, oke. Keren banget nih kita. Kita keren banget gak sih? Ayo, Sel. Ayo, Seo. Oke, bentar. Ini kan kita bakal ke tempat-tempat yang katanya rame dengan hashtagnya. Jadi setelah kayak di Indonesia kan kalau lagi rame kan hashtag naik ya. Yes. Jadi coba kita ikutin peta ke arah situ dulu nih. Kemana? Ini by the way kita nyampe tempat namanya ini nih. Derengwon. Ini kan kalau kita lihat ada kayak gunung-gunung kan. Oh iya. Itu sebenarnya makam raja. Gede banget. Iya. Jadi kalau kemarin kita lihat ada makam kecil orang biasa ya. Kalau raja gede gitu. Oh. Nah, setahu aku ini adalah makam-makam raja terkenal di zaman-zaman Silla. Oh gitu. Satu orang. Ya, jadi lokasi di mana kita berada hari ini adalah tempat berkumpulnya kuburan tua laksasa para raja, ratu dan bangsawan dinasti Silla, yaitu Derengwon. Akhir-akhir ini kalau mencari hashtag Gyeongju Hot Place di SNS, tempat ini banyak muncul di pencarian. Ih bagus banget. Tapi ih keren banget ya. Ini nih, ini bagus banget tuh. Wow, pakai hanbok. Kaca. Kak Hansol, cocok coba bisa dilihat ini bagus banget, lihat indah banget. Adem banget ya ampun. SNS foto zone. Yang tadi yang ada. Iya, bagus kan? Banget kan. Oke. Ayo kita ke sana. Oh, enggak tahu nanti kita bisa masuk enggak nih. Cuman di dalamnya itu kalau dilihat ya high-tech banget. Enggak cuman mayatnya tapi juga harta-harta karun. Biasalah kayak zaman dulu kayak hartanya juga dikubur. Dikubur kan? Ya. Kayak palungnya banyak banget. Itu berarti. Ini kan bendera Good Friends. Berarti kita harus ngantri. Ya agak-agak daerah sini. Ya sini mungkin kita lihat yang keramaian-keramaian ini enggak sih? Rafael, ini kita udah nunggu berapa menit nih? Ada dong. Aduh. Ya? Lebih tahu setengah jam tahu. Iya benar. Gimana kalau kita tetap bisa foto dari background ini? Mirip ya. Tapi dari di sampingnya aja. Dari mana gitu ya? Ayo kita cari tempat lain.
bagus banget ya. Bagus banget Pidinim, tapi sedih sedikit banget karena kita enggak bisa foto di situ. Tapi at least sudah bikin mata kita segar. Benar, bagus banget fotonya. Udaranya juga segar sebenarnya. Iya, segar banget di sini. Karena kan pohon semua. Terus kita ngapain lagi nih Pidinim? Kalau hanya menikmati saja Hapulais Korea, tidak seru dong. Jadi kami sudah menyediakan misi supaya kalian bisa menikmati sejarah dan Hapulais Korea sekaligus. Jadi nanti kita akan temukan aset Korea budaya yang tersembunyi di Hwanglidankil yang penuh dengan dessert yang manis banget. Wow! Wow. Itu mah. Wah, wow, terima kasih. Oh, dessert. Wow. Tuh. Ini kan opening tadi kan? Ini opening tadi, ini kita sekarang. Obat Ajin datang. Iya benar. Nah, ini kita sekarang. Terus misinya adalah kita harus cari dessert. Let's find cultural asset. Aset okay. Budaya. Let's go. Karamel pegang bentar ya, coba. Kan okay. Kita tadi dapat misi ini kan? Tadi kita udah ganti baju. Terus tadi opening di sini kan? Yes. Dan kita kan juga udah tadi jalan-jalan. Kayaknya sekarang itu waktunya ke arah road to dessert ini, soalnya kan ini dessert. Pidinim, kita harus ngapain? Oke, tempat ini adalah Hwanglidankil. Kalian akan memulai perjalanan hashtag road kalian di sini, di tempat yang penuh dengan kota bersejarah dan jiwa anak muda. Oke. Oh, asik banget. Terus di tempat namanya Hwanglidan ya. Hwanglidan. Gil itu jalan. Setiap kalian menemukan aset budaya yang tertera dalam misi, kami akan memberikan rencana yang berkaitan dengannya. Nah, silakan kalian nikmati tempat ini dengan bebas. Oke, mari kita nikmati ya. Apa? Ini kan uang 10 won. 10 won? Ah, iya. Sama kayak koin ya? Wah, tapi enggak. Gebu banget ya. Ah, benar. Seneng banget oh, soalnya. Oh, itu tuh ada yang bentuknya 10 won. Mana? Ini nih. Oh. Oke. Tapi sama menaranya apa hubungannya? Karena ini ada di won 10 won. Terus menaranya. Ini apa? Karena di mungkin dibaliknya gambar menara. Enggak. Bisa jadi. Bener. Masuk akal. Wah, tuh kan. Ada gambarnya dicetak. Oke, benar. Akhirnya kita menemukan score. Ayo, kita pesen kali ya. Bener. Tiga. Oh, kamsahamnida. Kayak permen ya. Wah, lihat. Oksuro masuzoyo. Oksuro nol odi ga. Ini enak banget. Misi pertama berhasil. Wow. Oke. Wah, ini adalah dapur tak. Jadi akhirnya, jadi kalau kita selesai misi benar dapat ternyata. Jadi kurang dua lagi. Oke, kita cari yang lain lagi. Okay. Let's go. Yang kedua. Mencari mission number 2. Ini mah kita udah lihat tadi opening, jadi seharusnya bisa lebih cepet taunya. Iya, tapi yang mirip apa ya? Benteng, kalau dicatur kayak benteng. Oh, lihat tuh, lihat nggak? Ya ampun. Nah. Itu dia, oh my god. Oh my god. Injolmi. Injolmi itu apa? Injolmi itu stok, salah satu jenis stok. Jadi ada bubuk kacangnya gitu. Iya, Seo. Dari pizza hotdog hanarang. Nah, japchae hotdog hanarang. Kul hotdog. Kul hotdog 하나 할게요. 네. 사장님 잘생겼어. 꿀요? 아, 잡채. 나이스. 미시코 두어 주가 success. 감사합니다. 예! 청대. 정성대. 이게 nggak kayak misi ya? 이게 adalah misinya ini happy. 그럼 cari mission ketiga itu Derung Won. Nah, kan kita tadi mulai di sini nih. Finalnya di sini kan. Ah. Oh.
tuh. Sana. Mungkin ya. Coba kita ke ujung sana terus. Kita ada belok ke kiri. Coba. Oke. Kajang. Ada tartnya. Oh my god, ini tart tapi inspired by The Room One. Oh. Lihat nih. Wow. Nah, tanya dulu. Apakah ini The Room One tart? Ini The Room One tart, maksudnya? Ne, saya gak cipcok sonoro mantap. Wah, handmade tart, The Room One tart, handmade. Oke, okay, kita berhasil. Ini, apakah ini benar? Iga mana yo? Ne, saya gak... Ini. Oke. Kalau gitu kita harus beli nih, cepet-cepet. Ne. Terima kasih tuh. Anak ciseong. Kayaknya 20 enggak cukup deh. Sebelum foto harus mencerahkan bawah mata dulu nih. Firming dan juga ada sparkle-nya. Jadi bikin bawah mata tuh jadi kayak lebih cerah. Kalian kenapa pakai celana training di dalam rok? Itu kenapa sih? Sebenarnya ya, anak-anak cewek Korea tuh kalau aktivitas tuh kayak gini. Yeah. Oh, benar. By the way, gue seneng banget ini kita di amusement park. Yeay! Wow. Kita ada di Gyeongju World. Jadi, course yang tidak boleh dilewatkan saat study tour, yaitu taman bermain. Silakan kalian menghilangkan stres kalian di sini dengan menaiki wahana ada di sini. Let's go. Oh my god, let's go! Wah, kaki gue keringetan gak sumpah, Kak. Ayo, coba sekali dong, coba sih. Wih, gitu. Kenapa begini sih, kakak-kakak, ya Allah. Nah! Adil panik banget. Wah, ya Allah. Ya Allah. Wah, kaki gue ngilu. Sama. Masih parah. Wah, view-nya gila, view-nya. Kita kayak bisa lihat semuanya gitu loh. Wah, tapi ini tinggi banget, Kak. Ya Allah. Ini tinggi banget sih. Wah, ada danau. Danau-nya bagus sih tapi. Wow. Oh my god, tinggi banget. Kakak. Gue minta tolong, boleh nggak lu ngeganti? Mungkin sekarang nggak dulu, tapi nanti please, akhirnya kayaknya ya. Please, gue bener-bener. Gue nggak tau. Langsung iya lagi. Wah, baik banget deh. Startnya oke sih, startnya. Ah!
situ. Oh, ke situ. Let's go. Cipratan airnya luar biasa bukan? Sebelum next splash, kami akan memberikan misi. Kalian nanti baju kalian pasti basah kan? Kalian peres baju kalian dan orang yang keluar airnya paling sedikit akan mendapat hukuman dengan cipratan air. Kalau sudah siap, sekarang silakan kita menuju ke ya, wahananya. Siap, siap harus siap. Siap, siap harus siap. Yes, tapi iya sih. Gak apa-apa. Ya, akhirnya kita nemu Cafe de Rengwon. Yeay! Berarti kita sudah menyelesaikan misi kita hari ini. Yeay! Nih, tolong jawab secara jujur kita keren apa enggak? Iya, yes, keren banget. Wow! Samsa Hamida, Nih. Samsa Hamida. Sarang Hamida. Wow! Dapat 3 berarti ya. Wih, de Rengwon. Terima kasih, Mas Hansol. Aduh, oh kita dapat satu-satu ya cake-nya. Monggo-monggo silahkan. Coba. Oh, ada layernya. Wow, look at those layers. Kira-kira tim A lagi ngapain ya? Mereka kan lagi belajar sejarah ya? Aduh. Seharusnya studi tour kan belajar ya. Mungkin lagi bangun ini, mereka bikin satu mirip sama ini mungkin. Samsung deh gitu mungkin. Mereka lagi bikin layer kedua gitu mungkin. Coba telepon deh, ada yang tahu nomornya nggak? Boleh. Gini deh biar kelihatan semuanya. Merengkan. Nah, merengkan. Kalian lagi ngapain? Hai! Lagi pada ngapain sih? Kita sih lagi kayak enjoy. Wow! Itu pasti lagi kurang. Makan dessert. Oh my god. Enak banget. Ya udah kalau gitu kita mau melakukan misi dulu, doain semoga berhasil ya. Dadah. Keluarin rambut yang stupid ini, kita keluarkan. Banyak basahnya. Sumpah serius, gak ada yang keluar. Woy! Curang lu, gak boleh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Ajil curang, jadi kamu yang bakal dapet hukumannya. Jadi, kalian waktu nerima hukumannya, kamu gak boleh pakai jas hujan. Kamu naik atas jembatan. Aku paling suka itu tadi makan yang ini, hotdog. Karena aku suka. Aku yang pertama jujur, paling kaget aku sama rasanya.
wow gitu. Sama-sama, aku juga yang pertama tuh shock aja. Karena kan kita pikir ya, yaudah roti-roti ya kan, pancake-pancake biasa. Ternyata yeah, rasanya enak banget. Tapi menurut aku ini juga enak, amazing. Karena seninya suatu ada. Benar. Sarana, oh iya, by the way, ada satu hal penting katanya yang perlu disampaikan. Oh, apa? Sebenarnya ini merupakan hari terakhir saya di sini. Solopa, Cincayo. Ya, jadi dua episode terakhir saya tidak bisa menemani. Ini duluan, tapi nggak apa-apa karena bakal ada temen lain yang menemani. Siapa? Sampai jumpa di episode berikutnya. Aish! Aigo! Aigo! Opa, Conan! Meskipun saya nggak bisa ikut dua episode terakhir, semangat. Aduh, kita udah klop banget lagi nih, Triple L. Kita adalah Triple L. Saatnya kita harus makan. Yang terakhir ada restoran nasi bungkus daun teratai. Di sini juga tulisannya Muslim friendly. Kalian yang sudah berusaha dengan keras hari ini pasti lapar kan sekarang? Banget, lapar banget. Jadi untuk mengakhiri hari ini, kami sudah menyiapkan makanan khas Gyeongju, yaitu nasi yang dibungkus daun teratai. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke, ini kita mau makan. Tteokbokki sama salad. Apa enggak? Oh, terima kasih. Tteokbokki ku goseot tangsu입니다. Ada tteokbokki bulgogi. Wah. Terima kasih. Seibunuro deshimen deu. Ini aptopsi, namanya aptopsi. Jadi makan buat kayak ngambil gigi ini habis taruh di depan itu namanya aptopsi. Aptopsi. Aptopsi itu piring. Oh. Ini course kayak gini tuh gak bisa didapatkan di Gyeongju apa? Ada di tempat lain, cuma di tempat ini khusus sayuran semua, jadi gak pakai daging. Jadi daging yang tadi kalian makan juga daging dari katak. Hah? Ini? Iya. Ini? Cincar? Aku mau dong. Terus yang di depan kita ini juga. Ini ya? Di depan kita juga itu jamur yang digoreng, bukan daging. Jadi untuk cara makannya di tengah ini namanya gujolpan. Jadi cara makannya di tengah tuh ada kayak bunderan gitu kan. Itu jadi yang di sekelilingnya itu taruh dikit-dikit, dibungkus, terus dicocol di saus mustard yang ada di depan kalian. Teratai loh dia. Wah. Oh my god, gue tahu banget lagi. Tadi aku tahu bacok nggak? Itu mah aku tadi mirip kan? Mirip banget. Oh, aku pengen tahu pendapat kalian hari ini kayak gimana? Hari ini juga menurut aku best. Iya, menurut aku juga sih. Aduh, ini makanan udah selesai. Kita sekarang balik ke hotel. Kalau kita kan tidur sendiri nih. Nah, pasti tidur kita tuh ditemenin nonton TV. Bener. Kalau nonton TV, asiknya di net. Saksikan Good Friends Season 2 hanya di NetTV. Dadah. Bye. Kita grup. Jadi kita tuh mau kesini nih kita. Di dalam itu batu.
kan keseruan dari Good Friends Season 2. Seru kan? Ya seru lah. Nah, buat kalian yang pengen beli semua produk-produk yang ada di Good Friends Season 2, bisa kalian beli semuanya di Running Mall. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa menikmati langsung konten seputar K-pop, Korean drama, dan Korean variety show. Wow, jadi kalian tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Running Mall di App Store sekarang juga. Di mana dan download apa, friend? Running Mall! Yeay! Running Mall. Ya, terima kasih. Terima kasih.